Ya, selamat pagi Badut Melaka Lovers, di mana saja Anda berada. Kami sampaikan bahwa pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Juni tahun 2022, Kabupaten Melaka, khususnya beberapa kecamatan di wilayah dataran, antara lain Kecamatan Waliku, Waliman, dan Melaka Barat diguyur hujan deras. Pantauan pagi ini, maksudnya pantauan kami, hujan terjadi sejak malam tadi, ya rintik-rintik, kemudian reda, kemudian rintik-rintik lagi hingga pagi hari ini. Nah, saudara, di layar kaca Anda saat ini adalah gambar yang kami ambil saat ini pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah di sepanjang perjalanan dari Kecamatan Waliku, maksudnya dari Desa Waoe, Kecamatan Waliku menuju Betun, menuju Kota Betun. Ini yang di layar kaca saat ini adalah di wilayah Desa Rabasadiris atau Radis di perbatasan antara Kecamatan Waliku dan Kecamatan Waliman. Ya, saudara, hujan sangat deras, sesekali disertai angin yang menggoyang dedaunan di sepanjang perjalanan. Saudara, ini kita sudah masuk ke Desa Bontas, Bonetasea, Kecamatan Waliman. Desa yang berbatasan dengan Desa Rabasadiris dan Desa Halibasar di Kecamatan Waliku. Jadi, saudara, hujan masih turun dengan sangat deras di sepanjang perjalanan. Ya, saudara, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Kami sudah berada di wilayah Desa Bontas, tapi hujan masih turun dengan sangat deras. Bisa disaksikan sendiri lewat layar kaca. Dan saudara, di kiri kanan jalan, di lapangan, di halaman-halaman rumah warga, tampak air tergenang cukup tinggi. Rupanya hujan sudah terjadi sejak malam tadi dengan intensitas yang sedang, lalu meningkat pada pagi hari ini hingga saat ini. Di badan jalan juga tampak air sudah mulai tergenang.